KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pagi ini dalam slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Okey, pagi ni Ustaz nak tanya, kita semua nak tak menjadi anak yang taat? Kita ni ada mak ayah, ada juga sebahagian yang tak ada mak ayah. Ada yang memang langsung dah tak ada ibu dan bapa sejak dia dilahirkan. Tetapi kita semua nak jadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal telah menyebut dalam 3 surah. Allah kata, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Dalam ayat yang lain, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Kami telah berpesan kepada manusia, kami telah berwasiat. Allah gunakan perkataan wasiat nak menunjukkan tentang pentingnya kita jadi anak yang taat, anak yang berbakti. Apa yang Allah pesan, apa yang Allah wasiat kepada kita? Biwalidayhi ihsana, untuk nak kita buat baik. Ihsan, kita buat baik kepada orang tua kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan berbakti kepada orang tua sebagai birr, birrul walidain. Iaitu birr ni, penggunaan di dalam Al-Quran kebiasaannya akan merujuk kepada satu amalan yang sangat besar ganjarannya. Allah sebut dalam sedekah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mencapai darajat birr, satu darajat yang sangat tinggi di sisi Allah, melainkan setelah kamu mampu memberikan, bersedekah sesuatu yang kamu suka. Sebab kita manusia ni, kalau nak sedekah benda yang kita dah tak pakai, benda yang lama, benda yang dah tak melekat dalam hati kita, yang tu mungkin kita okey. Tapi nak bagi apa yang paling kita suka, barang yang kita duk buat collection, barang yang mahal, barang yang selalu kita pakai untuk nak tunjuk dekat orang, yang itu susah untuk nak kita beri kepada orang. Dan only hati yang betul-betul mengharap ganjaran daripada Allah sahaja yang mampu memberikan apa yang melekat dalam hati dia demi ganjaran besar daripada Allah. Macam tu juga dengan ibu bapa. Sebab bila kita nak berbuat baik pada ibu bapa, kita nak taat pada ibu bapa, mesti akan ada banyak cabarannya. Cabaran tu macam-macam, terutamanya daripada sudut emosi kita. Mak panggil kita, kejut kita masa kita tengah tidur. Abang, kakak, bangun, pergi tolong adik, pergi siap nak pergi sekolah. Bangun, pergi buat kerja sekolah, semalam terlupa nak buat kerja sekolah. Kita pula tengah tidur, susah nak buka mata, berat je rasa. Masa tu akan bermain-main. Alamak, kita nak terus tidur je ke? Ataupun kita rasa marah sebab mak kita kejut kita? Ataupun kita ingat bahawa ini adalah pesan wasiat daripada Allah Rabbul Alamin supaya kita berbuat baik kepada orang tua kita? Dan antara salah satu cara kita berbuat baik pada orang tua kita adalah dengan mentaati mereka. Maksudnya, bila kita nak berbuat baik pada mak ayah kita, kita nak taat pada mak ayah kita, cabarannya bukan pada perkara-perkara yang kita suka. Kalau mak ayah kita suruh buat benda yang kita memang suka, tak ada masalah, tak ada cabarannya di situ. Tetapi cabarannya datang dalam perkara yang berlawanan dengan keinginan kita, dengan perasaan kita, dengan pendapat kita. Itulah yang sangat mencabar. Ketika itu, kalau kita nak tegakkan pendapat kita, kita mungkin akan menyinggung perasaan orang tua kita. Nak kena fikirkan yang tu.
kalau perasaan kita berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh mak ayah kita, yang itu juga mungkin akan mengganggu kita ataupun menyukarkan kita. Jadi ketika itulah pentingnya kita mengingati pesanan Allah Rabbul Alamin. Nak buat baik pada mak ayah, lawan nafsu kita, lawan emosi kita. Ingat wasiat daripada Allah Rabbul Alamin. Dan ketika itu barulah kita akan mendapat kekuatan untuk nak mentaati mak ayah kita, untuk berbuat baik kepada mak ayah kita. Dan ini merupakan antara amalan yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jal. Dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ayyul amali ahabbu ila Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Salat pada awal waktunya. Ini pun amalan yang Allah paling suka, tapi paling liat kita nak buat. Solat subuh je. Tapi banyak daripada kita yang liat betul nak tunaikan subuh pada waktu dia. Kemudian sahabat tanya, thumma ai? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Sebab nak berbakti pada orang tua ni satu amalan yang bukan mudah. Nabi sebut selepas daripada salat. Sahabat tanya, thumma ai? Kemudian apa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga baru Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab al-jihadu fi sabilillah. Ini menunjukkan sangat penting taat ibu bapa, berbakti pada orang tua. Kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak taat pada orang tua, kita kena faham apa maksud daripada ketaatan. Dan Allah menyebut ketaatan ni dalam Al-Quran, dalam ayat Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Allah perintahkan kepada orang yang beriman supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan para ulil amri, para pemimpin daripada kalangan kamu. Tapi kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah menyebut taat ini pada dua, pada Allah, pada Rasul dan ulil amri, pemimpin daripada kalangan kamu. Allah tidak menggunakan taatlah pada ulil amri, tetapi wa ulil amri. Kenapa Allah cakap begitu? Sebab Allah nak bagi tahu pada kita, ketaatan itu paksinya pada Allah dan Rasul. Ulil amri, kita taat pada pemimpin dengan syarat taat kepada mereka itu selaras dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kenapa Ustaz sebut tentang ini? Sebab Ustaz nak bagi kita faham betul-betul macam mana cara kita nak taat kepada ibu bapa kita selaras dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Okey, contohnya, mak ayah kita disuruh kita buat sesuatu yang menyalahi keredaan Allah. Mak ayah kita suruh kita untuk nak buka tudung, buka aurat. Mak ayah kita suruh kita belikan rokok bagi dia, ataupun apa-apa yang menyalahi perintah Allah. Macam mana kita nak buat? Kita nak kena taat dalam perkara ini, ataupun kita nak kena bantah, ataupun kita nak berlaku derhaka? Macam mana sikap kita? Sebab ada orang, bila dia disuruh buat maksiat, dia kata dia terpaksa buat. Mak ayah saya yang suruh, saya kena buat. Itu satu kepemahaman yang salah. Sebab kita kena ingat Nabi SAW pesan pada kita,
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Khalik, kepada Allah yang Maha Pencipta. Maksudnya, kita tak boleh patuh kepada manusia, tak boleh taat kepada manusia sekiranya perbuatan tersebut menyanggahi perintah Allah Rabbul Alamin. Jadi dalam konteks ini, kalau mak ataupun ayah kita minta kita buat satu perkara yang berdosa, maka kita tak boleh taat. Tapi macam mana kita tak taat? Adakah kita kena naik suara, membantah, menggertak, mengherdik mak ayah kita buat, suruh kita buat sesuatu tapi membuatkan kita kena meninggalkan salat? Takkan kita nak cakap kat mak ayah kita, "Mak, apa ni? Mak takkan tak belajar kot. Mak ni tak ingat Allah ke? Apalah mak ni?" Takkanlah kita nak cakap macam tu. Sebab kalau kita cakap macam tu, kita akan menyinggung hati orang tua kita. Tak apa, menyinggung hati tu mungkin kita kata sometime perlu. Dalam kita nak mengutamakan Allah dan mak ayah kita, Allah yang first. Tetapi kita kena seboleh-bolehnya untuk nak minimumkan kerosakan itu. Maksudnya, seboleh-bolehnya kita kena tetap menjaga adab kita terhadap orang tua, terutama dalam perkara-perkara yang kita tak persetujui. Contoh, dulu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas masa dia masuk Islam awal-awal dulu, mak dia sangat-sangat bantah. Mak dia marah sebab anak kesayangan dia macam mana boleh terpengaruh dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak kesayangannya itu masuk Islam. Sedangkan Sa'ad bila dia masuk Islam, dia lagi baik. Dia lagi dengar cakap mak dia. Dia menunjukkan akhlak, karakter orang yang baik. Dia tidak putuskan hubungan dengan mak dia. Dia tidak nampak, bila dia masuk Islam tu, dia nampak lagi jadi manusia yang tak baik. Tak, manusia yang lebih baik. Tapi manusia, perasaan ibu, emosi dia, ego dia. Masa tu mak Sa'ad, dia minta, dia merayu Sa'ad supaya kembali balik kepada agama syirik, agama nenek moyangnya dulu, sembah balik patung berhala. Sa'ad tak mau. Tapi bayangkan kita berada dalam keadaan tu, kita akan tersepit. Sa'ad sampai satu tahap dia kata tak boleh, walau apa pun, walau terpisah nyawa ibu daripada jasad, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Maka ibunya pun berjanji untuk mogok lapar, tak mau makan sampailah Sa'ad sanggup tukar balik agama dia. Subhanallah, itu meletakkan seorang anak yang taat dalam satu dilema yang dahsyat. Maka mak dia pun tak makan, berhari-hari tak makan. Makin lama, mak dia pun makin lemah. Sa'ad pujuk mak dia makan. Dalam keadaan tu, Sa'ad pun tak tahu macam mana lagi nak buat. Sa'ad berjumpa dengan Nabi SAW. Sampailah turunnya ayat, Allah kata, "Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalaulah mereka memaksa kamu untuk mensyirikkan Allah, mensyirikkan Allah ni dosa yang paling besar, Allah kata jangan kamu taat, jangan kamu ikut, jangan kamu syirikkan Allah, jangan kamu berlaku maksiat kepada Allah. Tetapi walaupun kita tak taat dalam perkara itu, adakah mewajarkan kita menjadi anak yang derhaka?
kita bentak, kita naik suara, kita marah. Tak. Allah pesan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berdamping, bersahabat dengan mereka dekat dunia ini dengan cara yang terbaik. Maksudnya tetap layan mereka dengan berhemah, cakap dengan lemah lembut, tetap menjadi anak yang berkhidmat, berbakti kepada orang tuanya walaupun mak ayah dia suruh buat dosa yang paling besar. Cuma kita jangan follow. Cakap, "Mak, minta maaf. Saya tak boleh buat benda ni. Allah marah. Saya tak boleh buka tudung. Allah marah." Tapi kita terus layan mak kita dengan baik. Itu apa yang Allah telah pesan kepada kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kelebihan orang yang taat kepada orang tuanya. Yang pertama sekali, kelebihan orang yang taat kepada orang tuanya adalah doa dia dimakbulkan. Kita semua nak doa kita dimakbulkan kan? Kita doa pada Allah. Allah, kita tertanya-tanya, kalaulah Allah boleh mustajabkan doa kita. Sometimes ada penghalang-penghalang yang membuatkan doa kita terhalang. Antara penyebab doa kita terhalang adalah bila mana kita ada mengguriskan hati orang tua kita. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Bila tiga orang ni masuk dalam gua, tiba-tiba ada batu bergolek jatuh, tutup pintu gua. Dan mereka ni sampai berputus harap bila tolak-tolak pintu gua tu tak bergerak-gerak. Sampailah salah seorang pun kata, kita hanya boleh berdoa pada Allah dan kita bertawassul dengan amal saleh kita. Kita sebut antara amalan kebaikan kita dan minta kalau Allah terima, kita minta semoga Allah lepaskan kita daripada musibah ini. Maka salah seorang tu pun dimula. Dia kata, "Ya Allah, innali abawaini abawani syaikhani kabiran. Aku memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia. Dan pekerjaan aku ini, aku akan mengembala kambing. Dan bila aku pulang, aku akan perahkan susu dan aku akan berikan hidangan minuman malam yang pertama sekali, ataupun makanan itu yang pertama sekali aku hidangkan pada mak ayah aku sebelum keluarga aku." Tapi pada satu hari, dia terlewat balik. Dia terlewat balik sebab dia mengembala jauh-jauh. Kemudian bila dia balik, dia bawa susu tu, hidang pada mak ayah dia. Tengok-tengok, mak ayah dia dah tidur. Tapi kerana dia ni terlampau menjaga sangat bab tersebut, dia tak berani nak keluar. Dia pegang, nak menunjukkan how loyalty dia, kesetiaan dia terhadap amalan tu. Dia tak berganjak sampai mak ayah dia bangun. Bila mak ayah dia bangun, barulah dia bagi mak ayah dia minum, barulah dia bagi balik pada family dia. Dia pun doa, "Ya Allah, sekiranya amalan ini engkau redai, engkau terima, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Lepaskanlah kami daripada kesukaran yang kami hadapi ini, daripada ujian batu ini yang menghalang pintu gua." Maka Allah pun turunkan sikit pintu gua tu. Allah makbulkan doa dia segera sebab dia taat, dia berbakti, dia sayang mak ayah dia. Kalau terbalik, kalau kita derhaka, kalau kita tak taat, Allah tak makbulkan doa kita. Sebab tu kata para ulama, kalau dalam hidup ni kita merasakan ada kerunsingan, ada je yang tak kena, kerja kita tiba-tiba jadi kompleks, hidup kita tiba-tiba jadi rumit, kita tiba-tiba rasa sempit, kita rasa susah, call mak ayah kita, jumpa mak ayah kita, minta maaf, gembirakan mereka,
belanja mak ayah kita. Minta doa daripada mak ayah kita. Barangkali ada sesuatu yang tersimpan dalam hati mereka yang mereka terasa hati dengan kita, kita tak perasan. Sampai ibu bapa kita dipendamkan saja perasaan tu. Itu kesan yang pertama. Bila kita taat kepada orang tua kita, bermakna kalau kita taat pada orang tua kita, hidup kita ini akan dipermudahkan segala urusan. Uwais Al-Qarni, seorang mukhadram, dihidup pada zaman Nabi, tak sempat berjumpa dengan Nabi. Dia adalah seorang anak yang sangat dikenali berbakti pada ibu dia. Sampaikan Nabi kata, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah." Kalaulah dia berdoa, dia berjanji dengan nama Allah, mesti Allah akan bagi. Allah makbulkan doa dia. Kelebihan orang yang taat dan berbakti pada orang tua. Sebaliknya, orang yang derhaka, orang yang tak taat, selain daripada dosa yang sangat besar, dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bila cerita apa dosa yang paling besar, yang pertama Nabi sebut asyirku billah, mencirikan Allah, wa uququl walidain, dan kemudiannya derhaka pada orang tua. Bayangkan Nabi sebut dosa derhaka pada orang tua ni, Nabi gandingkan dengan melakukan syirik kepada Allah. Sedangkan syirik kepada Allah adalah satu dosa yang tak akan diampunkan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ma min dhanbin," tak ada satu dosa pun yang Allah nak punish orang tu segera dekat dunia ini, selain daripada dosa uquq, dosa derhaka pada orang tua. Sebab tu kita dalam hidup ni macam-macam cerita kita boleh dengar bagi orang yang tak taat, orang yang derhaka pada orang tua. Ustaz sendiri pun dah dengar macam-macam cerita orang yang tak sayang mak ayah dia, tak taat, yang selalu sakiti hati mak ayah dia, derhaka, mesti akan Allah balas lagi dekat dunia ni. Macam-macam kesulitan yang dia akan rasa. Tanyalah kawan-kawan kita, keluarga kita, ataupun kita sendiri mungkin kenal lah, kita nampak contoh macam tu. Tapi sebaliknya, kita nampak orang yang betul-betul sayang dan jaga mak ayah dia, subhanallah, Allah cukup jaga dan Allah berikan segala macam kesenangan. Allah makbulkan doa-doa ni. So, untuk kita semua, jangan kita lupa taat kepada orang tua kita, berbuat baik kepada mereka. Itu amalan yang paling Allah suka.